Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Dika Foto. Kali ini kita akan unboxing salah satu paket yang telah kita pesan. Oke, langsung saja kita lihat dulu dari packingnya. Ini sangat kurang memadai karena tidak ada lapisan apapun dan langsung dilapisi dengan secara langsung, dan hasilnya seperti ini. Mudah sekali untuk disobek kan. Paket inilah nanti yang akan kita review. Inilah tampak barang yang kita pesan tadi, satu buah tas untuk tripod kamera ukuran besar. Ya lumayan di sini tasnya tidak terjadi kerusakan karena packingnya sangat standar menurut saya. Tas lighting yang kita beli ini merek Leji dengan harga 68 ribuan. Kita sudah mendapatkan tas untuk membawa tiang lampu. Di bagian bawah ini terdapat 3 dudukan kaki untuk memperkuat tas. Di sini juga terdapat satu buah tas kecil di bagian depan untuk menempatkan benda-benda kecil seperti baterai ataupun kabel-kabel lainnya. Tas ini juga diperkuat dengan 2 buah tali. Jahitannya cukup rapi dan cukup kuat ini untuk menopang 2, 3 ataupun 4 tiang leg stand. Tapi sayang di sini menurut saya resletingnya ini sangat kecil, kurang memadai kalau menurut saya. Apabila resletingnya diganti dengan yang agak besar, mungkin tasnya akan terlihat dan sangat kuat. Inilah di bagian dalam, terdapat 2 buah kantong untuk meletakkan tiang kamera supaya aman. Tas ini dilengkapi dengan busa agar tidak saling berbenturan dan tidak merusak tiang lampu atau tiang kamera. Di bagian tengah ini juga terdapat busa yang lumayan tebal menurut saya dan cukup untuk melindungi tiang kamera ataupun payung ataupun lampu kamera yang ingin kita letakkan di dalam tas ini. Oke teman-teman, langsung saja kita tes tas ini. Apakah benar muat dengan 2 buah tiang atau 3 buah tiang? Di sini saya menggunakan leg stand merek Excel 2 buah. Apabila leg stand ini dipanjangkan mencapai 2 meter. Apabila leg stand ini dipendekkan seperti ini, maka panjang leg stand ini mencapai 100 cm atau kurang lebih 1 meter. Kita akan coba masukkan 2 buah leg stand ini ke dalam tas yang telah kita unboxing tadi. Cara untuk meletakkan leg stand ini ke dalam tas, di sini sudah terdapat 2 buah lubang untuk menempatkan tiang lampu ini. Dan hasilnya sangat pas seperti ini, 2 buah tiang dalam satu tas. Di bagian tengah tas ini kita juga bisa meletakkan 2 buah payung atau umbrella, atau 2 buah tiang kecil maupun 1 buah tiang besar.
ataupun kita juga bisa meletakkan kabel-kabel lampu untuk pelengkap studio. Beginilah tampilan tas jika di dalamnya terdapat leg stand. Jadi kita membawanya untuk bepergian pun sangat mudah, sangat simpel dan sangat praktis. Demikianlah video unboxing dan review singkat tentang tas leg stand jumbo ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin mencari tas leg stand. Terus dukung channel ini dengan cara di subscribe. Terima kasih.